Assalamualaikum, Oisida. Kembali lagi di Lutfia Aziza Erpu bersama aku Aziza. Jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara merubah keyboard Android menjadi keyboard iOS. So, buat aplikasi yang kalian perlukan itu cuma ada satu, yaitu emoji keyboard. Kita lihat dulu namanya. Emoji keyboard 10. Kalian bisa download di Play Store atau App Store. Dan kalau nggak mau ribet, langsung aja cek deskripsi di bawah ini ya. Oke, jadi aku bakal nunjukin keyboard aku yang sekarang. Ini keyboard aku yang sekarang, ini keyboard Android kan. Jadi aku langsung mau ubah ke iOS. Nih, klik. Nah, kalau udah kayak gini tuh, kita active Mi. Terus pilih yang ini loh, yang ini pokoknya. Nah, langsung kita coba lihat ya. Cara ini udah lumayan mirip kan sama iOS. Jadi so, begitu deh caranya. Ini dia tampilannya. Oke, jadi sebenarnya kita bisa pilih tema-tema gitu, bla 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 gitu kan. Ini juga seperti iOS, cuman yang lebih mirip ke iOS itu ini sama ini. Jadi aku rekomendasiin dua ini. So, segitu dulu video hari ini. See you on my next video. Bye bye.